Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie TV. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Kalau barang kau boy, aku mantul. Aku ada flight tank, sentiasa full. Aku ada kek, gila-gila memang gol. Acara ku lain, bukan internet troll. Oke, kali ini aku sama Denny ya, karena aku pengen lihatin Denny video yang belum pernah dia lihat juga. Dan dia harus tahu dulu sebelum kami nanti pergi ke Malaysia. Jadi kamu harus tahu dulu tempat-tempat Malaysia yang keren-keren gitu. Di mana aja gitu kan, biar kamu nggak kaget gitu kalau sudah nyampe Malaysia nanti ya. Oke, oke. Aku juga belum pernah sih lihat video yang satu ini, yang judulnya 10 Best Place to Visit Malaysia in 2019 Top 10. Kayaknya keren ini kayaknya. Jadi kita lihat aja ya, di mana aja tempat tempat yang best di Malaysia. Gimana aja tuh? Tahun 2019 ini ya. Yo, 2019-nya. Yo. Blue screen. Apa ya? Aku lupa nama jam. Yes, best place the world. Kok tahu? Top 10 famous tourist place in Malaysia. Number 10. Kereta gantung. Gimana? Genting Highland. Genting. Namanya tuh Genting Highland. Oh, nama mereka Genting. Nama ini tempatnya. Nama tempatnya. Iya, Genting Highland. Wow, ini kayak di Padang ya. Sumatera Barat jalannya. Liu. Apa namanya dia? Kelok. Kelok 9. Kelok. Kelok. Oh, ini dari kereta gantung yang ngambilnya. Ya, kan itu kan Genting Highland. Iya, ini kayak di Padang. Iya. Apa ya? Oh, belum. Itu wisata apa ya? Wisata gunung ini ya. Puncak ya, dingin ya. Itu ada menara juga. Itu bukan menara, namanya pagoda. Apa pagoda? Itu yang Cina. Iya. Kuil Cina. Wah, kuil panjang ini. Iya, panjang rumahnya. Bukan rumah itu, jalan. Jalan. Ya, aku rumah tadi. Tangga itu. Apa ini? Mall? Oh, ini kan di dalam pagoda tadi nih, kayaknya. Itu ada biksu dong? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya di dalam pagoda tadi. Genting Highland ya, nomor 10. Genting Highland, itu di mana ya? Jadi Genting Highland namanya ya, tempatnya. Iya, tempat daerah mana? Ya, negeri mana? Juga, nah, oleh negeri mana? Negeri mana? Negeri ya, kayak? Daerah mana? Daerah. Kawasan mana? Kawasan mana? Kota mana? Kota mana? Iya. Kecamatan mana? Kecamatan, nggak ada kecamatan di sini, bro. RT nggak ada RT? Nggak ada RT. Apa mereka coba? Wilayah. Oh, wilayah. Menurut kamu keren ya tempat tadi? Genting Highland. Ya, lumayan. Kamu suka gak ke gunung? Daerah-daerah pegunungan kayak Genting? Suka, tapi aku gak suka dingin. Suka, tapi kamu gak suka dingin. Kalau dingin banget. Dingin gunung. Iya. Kalau kamu gak dingin, masuk ke laharnya itu. Masuk ke Gunung Merapi, nyempung gitu. Panas. Iya, kalau gak panas gini juga sih. Ya, sejuk lah. Enak lah, ada. Enak aku. Enak ya. Highland. Genting Highland. Sana. Ya, lihat dulu semuanya ini. Emang nanti paling suka. Ya, nomor 9 ini kok. 9. Lihat ya. Nah, sungai banyak di kampung Kapuas. Taman Negara. Taman Negara. Kayaknya ini hutan apa nih? Lazar. Bukan. Hutan lindung kayak gitu. Hutan apa namanya? Ini ya, kayaknya di Borneo kayaknya. Borneo ini. Ya. Taman Negara ini. Oh, ada jembatan gantung. Jembatan gantung antara batang-batang pohon-pohon gitu. Batang ke batang. Bukit ke bukit lah. Pohon tadi. Masa? Dari pohon ke pohon tuh ada jembatan gantungnya. Tapi itu kok coklat? Iyalah, namanya sungai. Kalau biru baru laut. Iya. Apa coba tadi namanya? Oke, Taman Negara. Ya, Taman
Berarti kita wisata di Taman Negara tuh wisata hutan, hutan, ya. Sungai. Aku sudah karena kami orang hutan. Kami puas di hutan-hutan. Iya, kami sudah enggak aneh lagi di hutan. Jadi mungkin kami enggak ke Taman Negara karena tempat kami juga banyak hutan. Ya enggak? Iya. Jadi kayak itu kayak sungai apa? Kampung kami. Amperan. Iya. Jangan Amperan di bawahnya. Di Palembang. Ya lanjut ya, kita nomor 8. Humble Egg. Apa ini? Gimana? Wesh, ini keren nih. Ya, yang modern-modern gini loh. Ais. Ini bisa ya, foto. Kod Dixon. Apa ini Kod Dixon? Mahal ini. Udah Inggris. Ini apa namanya? Dermaga. Port Dermaga. Penyu. Boy, nih. Nah, gitu. Wisata pantai. Pantai. Nah, kalau pantai, aku ini anak pantai banget nih. Mungkin kulitku udah kayak eksotis. Oh, gitu ya. Oh. Anak pantai. Pantai. Berarti bukan anak emak kamu ya? Bukan anak emak. Waduh. Burung merak. Apa maksud mas? Cendrawasih. Merak lah itu. Merak ya. Bush, keren ini. Keren kalau kamu sama pacar kamu. Bo, tuh. Beri kamu. Bush, mantap nih bro. Apa tadi namanya? Port Dixon. Port Dixon. Kalau aku sih bahasa Inggris Port. Sana juga. Dixon. Mau enggak? Mau enggak? Sedih sama pacar tuh. Enaknya ke sana memang sama pasangan ya. Kalau enggak sama pasangan, kalau sama Denny ya buku sana ngapain? Sana sama Denny. Ya, kuliner kok gitu. Kuliner. Ya, lanjut yuk nomor 7. Malakain, guys. Iya, rumah pelangi. Oh kan, Malaka kan? Nah, kesini pasti kita nanti kesini. Kok tau Malaka nih? Tahu aku. Karena memang bangunannya unik-unik kayak gini. Kalau di Malaka ini bangunan-bangunan tua kayak gitu. Ini wisata. Woi, ini keren nih. Ini kayak di Brazil-Brazil tuh ya. Woi. Ini banyak sejarahnya di Malaka yang bagus ini untuk nge-vlog, untuk tuh kan bagus kan untuk nge-vlog. Masjid Selat Malaka. Woi. Banyak bangunan-bangunan historical di sini. Iya, rapi banget tataannya. Iya, kerennya. Nah, ini mau nih, keren nih. Boleh lah ini. Kita ke sini nanti, Melaka. Melaka. Oke nggak? Melaka. Oke, itu banyak ya. Melaka itu banyak. Melaka. Banyak historinya. Aku ingat. 6 ya, lanjut ya. 6. Nomor 6. Kinabalu, Sabalu. Borneo ya? Nek gunung ini. Kok ini gunungnya depan lagi nih? Iyalah. Di Indonesia nggak ada? Ada, di Bromo ada tangga. Banyak yang ada tangga. Wush. Ini apa namanya? Rafting. Darung jeram. Ya, rafting itu bahasa Inggrisnya. Wush. Sabah. Borneo ini. Kinabalu. Tinggi nih Kinabalu nih. Aku nggak suka hiking. Berapa nih MDPL? Nggak tahu juga sih. 3.000-4.000. Nah, untuk yang suka hiking, gila. Gila itu istana awan. Lagu ST12. Ini keren ini. Iya keren ya, tapi aku kalah selalu. Capek kan baru naik berapa nih udah capek. Kalau memang tujuannya untuk hiking, untuk naik gunung baru aku mau kesini. Kinabalu mau. Tapi kalau untuk tujuannya turis wisata, wisata itu nanti aja kita baru. Keren tuh, Kinabalu. Keren ya. Sabah. Merima. Oh, ini KL ini tuh kan. Kuala Lumpur kan. Nih Kuala Lumpur pasti kesini nanti karena nah. Kita landing yang pertama kali di sini nanti landing. Menara Kembar, Menara Petronas. Woi, jangan terbang as. Kaget aku. Kaget. Itu di mana itu? Jadi KL lah. Terjun dari mana tuh? Dari Sky Tower-nya nih, ada tower. Bisa? Bisa aja kalau kamu mau. Ayo. Enggak aku. Ay. Keren dong. Terbang. Keren. KL pasti kita ke KL nanti. Jadi teman-teman yang ada di KL nanti kita berjumpa. Nomor 4. L. Nah, ini mana? Ini tahu aku Penang. Ineng bacanya. Ineng. Ya, baca Penang. Ineng. 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 Ini juga keren. Ini kayak Ineng. Ibaratkan Semarang. Ya, banyak Chinese tahu Seoul.
Pineng keren aja ya. Buahnya apa itu? Iya, nah, kan banyak Chinese kan di sini banyak. Nah, aku mau ngawet Chinese. Kita ke Pineng juga nanti. Buahnya yang Buddha emas itu kayaknya yang itu loh yang kayak gini patung Buddha yang oh yang dia patung Buddha emas itu di mana bro? Di Pineng kayaknya ya. Di Pineng kayaknya. Oh. Enggak tahu kamu ya. Tapi kita juga ke sana nanti. Pineng, Melaka, KL. Yo, nomor 3 yo. Wah, ini nih tempat. Wah, aku tahu ini tapi aku lupa namanya. Tempat asip. Bukan ini banyak perkebunan Kamerun. Ya, ini Kamerun Highland ini. Ini bukan kayak Genting aja ini. Wah, lebih ini ke kayak Cik Bandung. Nah, kalau ini kayak di puncak gitu. Perkebunan teh ini teh ini, bro. Iya. Kayak ini ya, kayak kereta habis. Iya, kalau kamu gede badannya. Kamu kecil. Nggak kelihatan kayak Delta habis lah. Wih keren. Teh sama teh. Ini puncak ini dingin ini, adem enak ini. Tapi enak ini juga sama pasangan ini enak dingin sejuk. Kalau sama Denny ngapain aku dingin sejuk sama Denny? Kuapa juga malas. Iya bagus. Tapi kayaknya Insya Allah kalau ada waktu aku kesana juga kita. Ke apa tadi, Cameroon Highland. Memang ini tuh Denny, lebih keren. Boleh, di mana ini? Nah ini Langkawi. Langkawi. Oh, Langkawi itu luang ya ternyata ikonnya. Oh ini Langkawi nih ya, tempat syutingnya Hard Point. Langkawi ya, tempat Ki Erlah gitu. Enggak, ke Langkawi dia, aku lihat di Instagramnya NK itu, dia tuh syutingnya di sini, di Langkawi. Langkawi itu di mana? Ya di Langkawi lah. Di mana? Sabah atau daerah Sabah atau di sana Malaysia? Ya, Langkawi lah. Langkawi ini di mana? Tapi wisata pantai juga. Oh ini yang kapal itu ya? Iya, ini kan bilang tadi tempat syutingnya. Langkawi. MV Hatap Kok tadi di sini di Langkawi. Kawi ker kawi. Apa kawi itu ya? Enggak ada artinya lah. Ada pasti, coba komen ada kalau ada artinya. Kawi. Siapa itu? Sejarahnya Langkawi. Nomor satu. Ini harus dikunjungi nomor satu. Banyak pantai semua ini mah. Di Jogja ya. Kioman Island. Slend. Island bacanya Neng. Ya, yeah. Slend. Mana ada baca Slend. Island. 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 Astaga Deni. Slend. Itu kan. Iya tulisannya. Iya tulisannya Island. Bacanya Island. S L A N D. Baca Island. Orang Indonesia kan. Kamu baca Land apa? Land, iya kan? Sir landing, land. Iya kan, land kan? Land. Yeah. Islam mana tuh tulisannya Island? Nama orang Island. 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 Kalau Island. Ya Island. Island yang bacanya. Wah keren ini bacanya. Island itu K I L A N D. Iya, S-nya tuh gak dibaca. Island. Untuk apa ditulis S-nya kalau kayak gitu bacanya aneh pula kok. Island Island itu tanya rulet lah. Kamu ini gimana? Wih ini pantai keren nih. Oke keren keren. Thank you for watching. Oke. Oke, yang mana yang paling pengen kamu kunjungi dari semua 10 tadi? Paling namanya apa? Langkawi yang gue. Langkawi tadi, pantai-pantai tadi semua kamu. In China itu apa? Oh, Pineng. Pineng. Pokoknya nanti kita destinasi kita KL pasti. Malaka, Pineng. Pusat Pineng insya Allah sih, Pineng, Kelantan. Kelantan. Pengen ketemu Syami Sasri sama Asif kalau bisa nanti ya. Nanti kita bikin video sama mereka kalau bisa. Kalau berhasil nanti aku DM. Halo bro, aku di Malaysia bro. Boleh jumpa tak bro? Oh. Nah, nanti kalau dibalasnya, oke okay, bro. Okay, siap, oke okay, kita siap. Lanjut ke sana. Siap training number 1. Iya. Mantap. Asli.
Jadi tolong support ya, kalau Indonesia TV nanti kita kolaborasi sama Asif, sama Sami Sazli, sama youtuber-youtuber Malaysia yang lainnya. Kalau mau Mr. Kokong sama Zuki ya, semuanya kita mereka di KL, kalau Zuki sama Mr. Kokong di KL. Berarti nggak jauh-jauh kita. Kalau kita bisa collab lah nanti ya. Harus mau lah ya. Jadi kita sudah jauh-jauh. Iya. Jauh lah Indonesia Malaysia itu. Ya banyak yang subscriber itu harus banyak yang serbu. Bisa kokom, bisa kokom. Tulis di komen collab sama Indurek lagi di Malaysia. Kalau banyak yang komen kan bisa kokom juga lihat ya. Biar banyak adsense. Iya. Jadi ya, disupport lah ya. Support. Apalagi sama Sami Sazli, orang Klate, teboe. Jadi support terus ya bro ya, lihat terus video-video dari Indorek TV maupun di channel Indorek, biar kita cepat 100.000 subscribers, biar kita cepat langsung menuju ke Malaysia, langsung kita berjumpa di sana dan kita bisa apa nama bahasa Malaysia tuh, ngobrol-ngobrol tuh ya. Berbincang. Sembang. Namanya sembang. Kalau ngobrol-ngobrol santai itu sembang bro. Talking ya, about me. Together. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace. Sudah finish back from Indonesia. Ciao.